Isa Seko Semarang pamirsa, Masjid Jami Pekojan Kota Semarang jadi salah siji masjid tua sing dikategorike bangunan cagar budaya lan penyebar pengembangan agama Islam ning Jawa. Ora mung nyediake bubur India ning wulan Ramadan, ning serambi Masjid Jami Pekojan uga ana makam keturunan Nabi lan wit bidara sing bibite ditekake langsung saka Gujarat. Bangunan Masjid Jami Pekojan sing ana ning Kampung Pekojan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sing umure atusan tahun nganti saiki isih kokoh, terawat lan dadi pusat ibadah uga dakwah. Mlebu ning masjid, pamirsa arep disambut karo menara kokoh, ornamen masjid sing kendel karo ukiran khas Pakistan lan India, uga ana kompleks makam keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jenenge Sharifah Fatimah binti Husain Al-Aidrus sing dadi penyebar agama Islam utawa pendakwah wedo uga dikenal dadi penyembuh. Laning sebelah makam ana wit bidara sing bibite ditekake langsung saka Gujarat India. Lan wit iki unik mergo diyakini mung ana ning lingkungan masjid lan ora ana ning daerah liyane. Sawetara sing unik saka Masjid Jami Pekojan lan wis dadi tradisi sawene wulan Ramadan yaiku nyediake menu kanggo buka poso yaiku bubur India. Lan sing masak bubur India isih duwe darah saka penjelajah Gujarat India. Ya, yang saat-saat ramai itu saat menjelang takjil buka bersama ya. Sini kan ada ya katakan istimewanya, ciri-cirinya khusus adanya bubur. Tinggal di tempat lain kan perang juga ada, sehingga orang banyak tertarik di sini. Itulah yang mana bubur ini dibuat mungkin sudah ya kita 150 tahun lalu Pak. Awalnya kan tidak sebesar banyak ini. Nah, istri di sini kan masjid yang lama ya, masjid yang mungkin sering dikunjungi orang-orang banyak sehingga orang banyak tertarik. Banyak tamu-tamu datang dari luar, dari India, dari Timur Tengah, dari sini. Dan di sini kan fasilitasnya lumayan banyak lah. Lama-lama dia ada tempat parkir luas gitu. Ya, bisa dikemudian ini konon dibangun oleh orang-orang yang datang dari Gujarat dan dari Tarim itu datang ke Semarang, ke Indonesia. Mereka mendirikan komunitas sekitar jalan Pekojan ini. Dan mereka mendirikan pembangunan masjid ini asalnya tidak sebesar ini. Ya, sebagai masjid, katakanlah musala masjid kecil-kecilan dan sekeliling ini dunia tempat pemakaman umum wilayah sekitar sini. Ya, Pak Puna Masjid ini kita tahun 80-an. 18 apa? Yang kira-kira 150 tahun lalu, Mas. Usia, Mas. Cahya Aninita, Kudane Dewe, Semarang.